Halo Sobat Kopi dan Cerutu, kita ketemu lagi dalam konten ngocer Ngopi dan Cerutu. Kopi saya masih tetap ya, Gayo Wine, karena wine ini rasanya pas benar dengan cerutu ya. Cerutu yang saya gunakan di sini, saya mau mencoba beberapa produk ya, mau mencoba mereview beberapa produk dari Tarumartani. Produk yang saya mau review adalah yang masuk kategori low budget ya. Buat Anda yang baru memulai menyukai cerutu, saya rasa ini salah satu produk yang pas buat Anda ya. Salah satunya ini adalah Negresco. Negresco ini ada beberapa varian rasa, dari mulai fruity, coffee, rum, vanilla ya. Ini harganya tidak terlalu mahal. Negresco ini satu dus ini ya, satu bungkus ini isinya dua batang. Saya sudah coba ini, buat saya sangat pas bagi Anda yang ingin memulai menggunakan cerutu ya. Saya coba ini, kira-kira panjangnya sekitar 11 cm, dan diameter ini sekitar 1,2 cm atau sekitar 12 milimeter, sorry ya, di sini sekitar 1,2 cm. Ini wangi sekali pada saat Anda menggunakan ini. Ini memang ciri-ciri cerutu yang low budget ini, belakangnya sudah tergunting, jadi Anda nggak perlu lagi menggunakan ini ya, tidak perlu menggunakan cutter untuk menggunting ini, atau tidak perlu Anda menggunakan puncher seperti ini ya. Jadi ini udah bisa langsung dibakar, dihisap. Yang kedua di sini adalah Ramayana Senioritas. Satu pak ini isinya sekitar 10 ya, ada 10 batang satu pak ini. Ini produk dari Tarumartani Jogja. Artinya Tarumartani itu daun kesejahteraan atau daun kehidupan rakyat Jogja. Ini yang menamakan Tarumartani adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Ramayana Senioritas. Panjangnya mirip-mirip, oh lebih pendek ya. Lebih pendek dari Negresco. Saya coba ukur di sini. Ukur kira-kira sekitar 10 ya. Panjangnya ini 10 dan diameternya ini sekitar 1. Ya, sekitar 1. Harganya tidak terlalu mahal, dan harga yang di atas ini, di atas Ramayana Senioritas ini, ada namanya Ramayana Corona. Ini Ramayana Corona. Rasanya juga pas buat Anda pencinta cerutu pemula. Satu pak ini isinya 10 ya. 10. Ini isinya 10. Jadi harganya ini lebih mahal sekitar 10% dibandingkan Ramayana Senioritas. Tiga produk ini ya, ini sangat pas buat Anda yang baru memulai. Karena jika Anda tidak terbiasa menggunakan cerutu, Anda biasa menggunakan sigaret, rokok biasa yang disedot, akhirnya nanti Anda kalau beli yang mahal itu malah tidak bisa menikmati ya, tidak bisa menikmati. Jika Anda sudah bisa menikmati cerutu yang dari low budget, Anda bisa pindah ya. Pindah ke medium budget, up budget, bahkan ke top budget sekalipun ya. Tapi menurut saya produk-produk lokal yang medium budget, yang dari
jarum, bismillah dari Taruma, dari Taruma Tani, bahkan dari BIN itu juga yang medium-medium budgetnya itu luar biasa. Produk lokal nggak kalah dengan import ya, produk lokal nggak kalah. Maka lebih baik kita gunakan produk-produk lokal dengan tujuan kita bisa membantu kesejahteraan petani tembakau Indonesia. Saya akan coba ya, satu yang dari Ramayana Corona. Menggunakan ini nggak perlu lagi menggunakan cutter karena udah tinggal langsung dibakar. Seperti biasa, saya akan hangatkan dulu depannya ini. Ini tunggu beberapa detik. Tunggu beberapa detik agar asapnya ini bisa ke belakang. Ya, karena ini sudah digunting. Sudah digunting. Kalau menurut saya ini rasanya mirip-mirip dengan Boslak Robusto. Tarikannya juga nggak terlalu keras, tidak terlalu lama. Ini ibarat motor-motor matic, sangat ringan, ya, sangat ringan. Saya rasa ini pas ya, buat Anda pencinta cerutu pemula yang baru mau memulai menghisap cerutu, ini salah satu produk ya. Baik yang Ramayana Corona, Senoritas, atau Negresco, atau Anda juga bisa menggunakan produk dari Bin Sigar atau yang lain-lainnya. Jadi Anda jangan langsung ke yang up budget atau top budget, pakai dulu yang low. Yang low juga ini enak nih. Apalagi pada saat Anda menghisap cerutu ini ditemani kopi wine ya dari Gayo Wine. Sensasinya nggak berbeda jauh Anda pada saat menghisap cerutu dengan anggur wine sesungguhnya. Mirip-mirip. Oke, sobat cerutu dan sobat kopi, konten ngocer ini sebelum Anda tutup, Anda bisa subscribe serta Anda pencet tombol loncengnya. Terima kasih.